Selamat pagi kawan-kawan dari Medicine Hat Kanada. Hari ini saya berada di Medicine Hat dan baru nginep di hotel, baru bangun, mau ngelanjutin delivery. Keadaan sekitar sudah seperti ini kawan-kawan. Sudah putih dan ini saljunya salju basah, jadi jalanan akan licin. Selamat datang lagi di videonya Supir Truk Kanada. Hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Calgary setelah dua store. Kita lihat bagaimana keadaan di jalan. Hari ini menunjukkan minus 4, ya sekitar minus 4. Tidak terlalu dingin tapi cukup dingin. Cukup merubah air menjadi salju. Saya sudah berada di dalam truk. Saya mau kirim namanya ke Red Cliff. Saya mau kirim ke sana. Setelah itu ada satu lagi store-nya. Setelah satu itu lalu berangkat ke Calgary. Sekitar 350. Wah, 300 lah. Tapi di dalam keadaan seperti ini, keadaan jalan licin, kita bakalan agak lambat sih sampai di Calgary. Tapi demi keselamatan, ini berbahaya kawan-kawan, karena saljunya wet, basah saljunya, tidak kering. Jadi dia akan nempel di jalan menjadi es, jadi kita harus berhati-hati sekali. Kita lihat keadaan di jalan. Tuh kan? Licin bro. Ini jalan turunan bro. Dan turunan sangat licin. Ya beginilah suka dukanya bro. Kalau jadi sopir truk di Kanada, kadang-kadang kalau winter ini jalannya sangat licin sekali. Jadi kita harus make sure kita hati-hati sekali. Ini juga apa namanya, wipernya juga nggak bagus kerjanya nih, karena sudah terlapsi es dia kan. Jalan naik bro, semoga aja bisa nih jalan naik. Licin bro, es semua.
Kalau di Kanada nggak usah jualan es, nggak laku. Udah nggak kelihatan mana jalan, mana... Ntar lagi saya lanjutin bro, pas balik ke Calgary ya. Sekarang saya mau lanjutkan perjalanan dulu, kayaknya saya agak tegang ini. Oke bro. Yo my bro, saya sudah berhasil turunkan barangnya satu. Ini stop pertama, setelah ini saya menuju stop kedua. Keadaan masih parah. Ini salju kayaknya bakalan setinggi 20 cm. Kita bisa lihat sekeliling, semua sudah putih. Tapi cuman sekedar pemberitahuan, saya sudah biasa kerja di luar begini, minus 30, minus 35. Kerjaan ini saya sudah lakoni selama 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun sih. Ya, sudah biasa kerja di luar, minus 30, minus 35. Tangan sampai mau putus rasanya. Ya, itulah bro, suka dukanya. Kita lanjutin di jalan, saya mau beli rokok dulu. Nggak sembarang orang jual rokok. Jadi pompa bensin sama convenience store. Di warung-warung lainnya nggak ada rokok. Ini harus, jalan pun harus hati-hati, semua es bro. Ini semua es nih. Jalan ini semua es. Ya beginilah bro. Sekarang tidak terlalu dingin, cuman -7 sampai -9 kayak. Semua es nih, itu es. Pokoknya kalau nyetir sangat berhati-hati sekali. Ini bro, saya beli rokok sama beli air. Ini sudah $23 bro. Rokoknya sekitar $18 satu. Airnya $3. Jahat Kanada ya. Di dalam truk hangat bro. Di dalam truk itu ada penghangatnya, ada juga AC-nya. Tapi kalau musim dingin kita pakai penghangat. Di luar -9. Saya sudah di dalam truk, saya mau bersiap-siap melakukan perjalanan ke stop saya nomor 2. Kita lihat bagaimana keadaan di jalan. Oh, bannya muter bro, nggak bisa jalan. Ah, lumayan juga bro. Ini es nih. Kita harus bersiap-siap di sini nih. Tuh kan, macet nggak bisa jalan. Harus dimundurin dulu. Itu tanjakan itu banyak sekali esnya. Nah, baru bisa bro. Baru bisa dia bro.
Oh, ini lagi. Oh bro, oh hancur kita bro, hancur. Ini lagi tanjakan nih. Semoga bisa naik di sini nih. Tuh es semua tuh. Semoga kita bisa naik di sini nih. Grogi juga bro. 10 tahun sudah bergelut dengan es begini, tapi tetap aja grogi. Ini seharusnya kita lari 80, tapi gimana bisa lari 80? Orang nyetirnya di atas es. Tuh, tuh, tuh. Setir pun dilawan sama ini. Nah bro, saya sudah selesai di sini di pengiriman terakhir. Saya sekarang melanjutkan perjalanan ke Calgary. Kita lihat keadaan jalan. Video kali ini akan di jalan saja, oke? Saya sudah mau keluar dari tempat ini bro. Itu saljunya gunung gitu. Lihat nah ya. Oh tuh salju semua tuh. Jadi susah berbelok jadinya. Saya sudah mau keluar dari toko ini bro. Coba lihat bannya muter semua apa enggak. Biasanya macet bro kalau pas di rim itu macet ya. Karena es-es di dalam ban itu. Wow. Apa lagi nih? Woi, hancur bro. Gimana mau pulang saya nih? Terlalu banyak salju membuat saya agak. Semoga bisa kalian lihat nih. 1, 2, 3. Tuh. Kelihatan enggak? Ini nih, tuh. Tuh lagi dicong-cong tuh. Kawan-kawan, saya lagi berada di Awesome
jalan tidak buruk, jalan sudah dibersihkan tapi anginnya keras bro. Dan ini masalah saya nih, heater yang di sebelah kanan gak jadi, itu es meleleh bro. Sekedar Medicine Hat Kanada. Halo bro, sekitar 200 meter kita udah yang di bawah itu diterbangin angin, jadi anginnya kencang sekali, trailernya jadi kayak ular gitu, didorong-dorong sama angin. Tapi jangan, ini kan bisa lari 90 karena angin kan. Itu aja kendala saya satu tuh. Itu. Nih. Jadi es dia. Snow-nya nempel di sana jadi es karena heater yang di sebelah sana rusak. Kayaknya sih rusak. Tapi saya masih di lihat bagus bro. Well, itu aja. Konsentrasi driving dulu. Kita ketemu di video-video berikutnya. Ini loh bro, saya berhenti sejenak.